Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada video ini akan dijelaskan mengenai proses pembuatan Jiangzi Zhuangmai atau dikenal juga dengan nama ginger milk curd. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, bersihkan dan keringkan gelas yang akan digunakan. Kemudian, kupas bersih dan parut jahe. Peras parutan jahe, kemudian masukkan air perasan jahe ke dalam gelas yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya, panaskan susu dan gula dengan api kecil hingga susu mencapai suhu 80 derajat Celcius. Tuangkan susu hangat ke dalam gelas yang telah diisi air perasan jahe dengan cepat, sehingga susu langsung tercampur dengan air perasan jahe. Diamkan hingga curd menjadi dingin tanpa banyak digoyangkan. Kemudian, masukkan curd yang sudah dingin ke dalam chiller hingga curd benar-benar menjadi set. Ginger milk curd siap disajikan dengan hiasan sederhana berupa potongan tipis buah-buahan.